Hai sahabat semusku, semangatmu, semangatku, selamat datang di channel Wirta Kunil Kunil. Oke teman-teman, jadi di video kali ini adalah di edisi WJB, Wirta Jual Baju. Oke teman-teman, jadi salah satu paket yang aku beli untuk dijual lagi sudah datang teman-teman. Ini dia paketannya, mantap. Ini dia ada salah satu paket yang aku pesan dan untuk aku jual lagi teman-teman, dan sudah datang. Dan seperti biasa, kalau sudah datang barang aku harus unboxing dulu biar dapat konten gitu ya kan. Oke teman-teman, jadi langsung aja aku unboxing. Ini aku beli di salah satu online shop yang terkenal, dan alhamdulillah teman-teman, dari packingannya ini keren banget tuh, packingannya rapi tuh. Tuh di sini ada alamat, aku tutup cuy. Nah sini ya. Oke. Nah ini dia paketannya, rapi banget dan aman dan cepet datangnya teman-teman. Dan ini aku belinya COD bro. Jadi jangan takut ditipu atau gimana, karena sekarang itu sangat mudah sekali untuk belanja online teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku buka. Jadi ini adalah edisi WJB unboxing Wirta Jual Baju yang ke-7 teman-teman. Oke, jadi langsung aja aku buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat apakah ini jumlahnya tepat dengan seperti yang aku pesan, atau kita lihat apakah ini sesuai dengan orderan kita atau gimana. Kita hitung juga, ini kalau nggak salah aku pesan 12 piece guys. Oke langsung aja aku buka dari sini. Dan seperti biasa alat bantuku adalah sebuah keter legendaris ini warna kuning, bentar lagi akan menjadi legendaris. Tapi bohong. Harusnya aku punya kamera di atas ya, lain kali aku akan pasang kamera di atas, jadi biar bisa ngambil view dari atas. Tapi sekarang pakai depan dulu nih. Nah ini dia, ini adalah celana anak-anak teman-teman, dari usia 8 sampai 10 tahun teman-teman, karena kemarin tuh ada yang pesan juga, jadi makanya aku berani ambil ini cuy. Dan kenapa aku belinya ini banyak, karena memang harus beli banyak, karena kalau beli sedikit ongkirnya sama aja cuy. Oke, jadi kalau kita beli segini mudah-mudahan ongkirnya kena satu gitu ya. Nah ini dia teman-teman, ini dia celananya udah aku bongkar, dan sekarang saatnya kita hitung berapa piece aku pesannya. Kalau nggak salah 12 piece teman-teman, 12 piece aku pesannya, 12 piece. Dan ini tidak aku jual mahal-mahal teman-teman, aku jual murah aja karena biar usaha ini tuh lancar bro. Jadi aku nggak ngambil banyak-banyak, tapi kenapa mungkin agak tinggi gitu kan, agak tinggi harganya, karena aku kena pajak ongkirnya tuh gede banget, parah asli, parah banget kena pajak ongkirnya itu. Oke teman-teman, ini dia udah dibongkar, sekarang kita hitung jumlahnya. Oke teman-teman, jadi ini dia, sekarang saatnya kita hitung jumlah piece-nya, apakah benar ini 12 piece. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan pesanan aku ini ada 12 piece guys, 12 piece. Dan ini dia, ini adalah celana anak teman-teman, dan ini akan aku jual kisaran berapa ya, aku hitung dulu cuy biar nggak rugi ya. Ini dia, nah ini dia, ini dia teman-teman celananya tuh, asli ini barang bagus, barang baik karena sesuai harga juga tuh. Nih ini pinggangnya karet. Sekalian juga aku mau review teman-teman, jadi di ini di depan ini ada dua buah kantong tuh, dua buah kantong umurnya nomor 16 cuy, nomor 16. Dan di belakangnya ada juga kantong cuy, ini dia, ini ada kantong dua, dan di bagian pinggang itu karet, terus di sini ada tali. Nah kok aku kebawa Sunda ya. Nah ini diharap nak ayah tali nak kieu. Nah terus dari bawah kalian bisa lihat juga ini, nah mantap pak. Ini dia guys celananya tuh, mantap asli, ini keren.
Oke, teman-teman, jadi ini sama aja, tidak perlu aku buka satu-satu, sama aja bentuk dan jenis bahannya, ukuran juga sama. Jadi di WJB Wirta Jual Baju kali ini sekian dulu unboxingnya, dan semoga ada salah satu kalian yang tertarik untuk membeli ini dan untuk bentuk barang seperti ini, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu guys video kali ini, dan semoga kalian suka, dan doain semoga usaha yang baru saja aku rintis ini, semoga usaha yang baru saja aku rintis ini kedepannya lancar, teman-teman, dan semoga barang-barang ini tidak terlalu lama dengan aku dan sudah berpendatangan kepada konsumen aku, teman-teman. Oke, doakan semoga ini lancar, dan karena ini suasananya puasa, teman-teman, buat teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa, semangat, semoga perbuatan-perbuatan baik kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dan juga mendapat keberkahan. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Kalau suka jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye. Bye, tinggal dijual, bro. Semoga laku. Kalau nggak laku, ya harus laku, ya kan? Kita usaha itu harus positif dan apa? Optimis gitu ya, harus usaha itu harus percaya dan yakin gitu. Oke guys, jadi karena sudah ada yang menunggu-nunggu di sana dari tadi, nah Kim, ngeli kau. Ada menunggu-nunggu dari tadi, ini dia orangnya udah menunggu-nunggu. Jadi dia menunggu-nunggu, dia pengen celananya. Semoga ukurannya pas tadi sama namanya Akim, Akim bro.